Oke okay, halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso Dan hari ini kita akan bukan bahas sebuah drone Tapi kita masih tentang drone ya Kali ini kita belajar ya Belajar part 2 Kemarin kan kita sudah belajar Kalau mau lihat belajar yang pertama Drone altitude hole ada di sini Atau buka aja linknya di deskripsi Untuk belajar menerbangkan drone part pertama Yaitu drone altitude hole dan hari ini kita akan menerbangkan drone uh, GPS ya untuk Anda yang pemula yang baru pertama kali menerbangkan drone ini dia videonya tapi untuk yang profesional bukan videonya ini karena ini untuk khusus untuk pemula karena saya juga masih pemula oke okay? jangan kemana mana tetap di channel Edi Espresso Oke, dan kali ini kita akan menerbangkannya pakai drone MGX ya, MGX Box 16 Pro. Tapi kita bukan bahas sekali lagi kita bukan bahas drone-nya. Kita hari ini belajar terbang drone MGX Box 16 Pro. Ini dia drone-nya ya. Oke. Ini langsung aja kita cari tempat datar ya. Langsung aja kita cari tempat datar di sini. Sekali lagi harus tempat datar. Saya juga lupa bawa landing pad biasanya pakai landing pad ya Oke kita langsung aja ya langsung ke tutorialnya belajar menerbangkan drone MGX karena ini cuaca agak mendung ya Oke ini dia drone nya kita pakai drone MGX Books 16 Pro drone GPS ya Oke pertama kalau drone ini drone gimbal ya pertama kita siapin dulu kita buka lipatannya kalau ini lipatnya gini aja ya kita buka lipatannya ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang kedua jangan terlupakan kalau drone gimbal ini dibuka, gimbalnya dulu dibuka dulu. Kadang-kadang sering lupa. Saya juga pernah lupa. Oke, okay, ini dibuka gimbalnya, sudah aman. Kita taruh lagi di sini, biar dia bersih drone-nya ya kita taruh di atas tasnya aja ya. Lalu kita masukkan. Kita cek dulu baterai. Oke, okay, baterai full ya, baterai full ada 4 Kita masukin dulu, kita matikan dulu, matikan dulu. Baru dimasukin ke drone nya ya. Oke, okay, cuaca udah mulai gerimis, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, okay, drone jangan dihidupkan dulu. Gerimis nih. Oke, okay. lalu kita bahas ini remotenya ya. Oke, jadi sekarang kita bahas remote-nya. Kita harus pelajari semua remote drone, beda remote, beda fungsi, beda kegunaannya ya. Untuk drone MJX ini, antenanya harus dibuka. Ini drone MJX ya. Kalau GPS kan banyak. Ini salah satu aja contoh untuk drone ini saya pakai drone MJX. Ini ada antenanya. Jadi harus dibuka ke atas. Kalau untuk drone versi ini ya. Oke. Kita harus tahu tombol-tombolnya yang di sini ya. Yang pertama di sini ada tombol start untuk MJ ya, yang lain beda tombol beda fungsi kita harus lihat di uh, buku manual box nya ini juga bisa tombol emergency stop, jadi kalau lagi terbang tinggi jangan tekan tombol ini lama-lama ini emergency stop oke okay. ini tombol on off ya dan run ini bisa on GPS bisa off GPS, jadi kalau kita mau main dalam ruangan kita off kan GPS kita main dua ruangan kita harus on GPS di atasnya tombol take off dan landing kita tekan ini dia otomatis naik kita tekan ini dia otomatis turun nanti kita akan peragakan langsung di sini tombol gambar kamera bisa untuk video dan juga bisa untuk ambil foto ya dan selanjutnya di sini ada tombol gambar lampu tekan sekali dia hidup lampu bawah kalau tekan lama dia untuk pergantian speed speed 1 dan speed 2 dan selanjutnya di sini untuk naik turun kamera oke trotolnya ini kita akan pelajari ini ke atas yang sebelah kiri ya yang sebelah kiri dia yang ini ke atas drone-nya naik kalau dia turun drone-nya turun kalau dia ke sini drone-nya belok ke sini kalau dia ke sini drone-nya belok ke sini ya yang ini maju mundur ya kanan kiri oke sekarang langsung kita hidupkan drone-nya pertama-tama hidupkan dulu drone oke kita hidupkan dulu drone oke pertama hidupkan drone kita cek baling-baling Oke, okay, lalu kita hidupkan remote. Oke, okay. kita tunggu sebentar. Di sini ada gambar remotenya. Sinyal, uh, sinyal ada banyak. Uh, ini gambar remote baterai, baterai remote. Ini baterai drone full. Ini masih kosong ya, GPS masih kosong. Oke, okay. untuk MGX dia minta sendiri GPS nya kayak gini ya, ada gambar gini ya, kedip-kedip. Kalau untuk MGX dia minta sendiri GPS-nya di sini nggak ada tombol minta GPS ya dia minta sendiri ini kita putar ya kita putar lalu kita turunkan kita putar putarnya gini ya kita putar ini lampunya kedip hijau kan kedip kuning kan nanti berubah jadi kedip hijau kita putar ya beda beda drone beda lampu beda cara kalibrasinya ya oke lampu berubah kan jadi hijau kita turunkan ke bawah kita putar lagi sampai lampu berubah nggak kedip lagi kalau nggak salah ya oke lampu nggak kedip lagi warna hijau nggak kedip lagi kan oke kita taruh di sini jangan buru-buru langsung menerbangkannya kita lihat di sini sinyalnya ini ada 11 ada 13 naik terus ya ini bisa sampai 20 kalau udah di atas 10 udah bisa di start biasanya ini ya coba kita start ya Ya kita start ya, start ini ya, start. Oke, okay. ini udah bisa terbang ya, oke. Okay. Kita matikan tombolnya ke bawah. Oke. Okay. Langsung kita aktifkan aja ininya ya, Android ya. Kita mau lihat juga hasil videonya untuk penerbangan kita. Oke, okay, langsung kita sambungkan sambil kita melihat karena di Android di Android itu lebih ininya. Lebih banyak di Android ya. Kalau di sini kan cuma baterai, GPS, dan lain-lain. Kalau di Android ada maps-nya, ada fotonya, semuanya lengkap di Android. Oke, okay. cara masuk ke Androidnya aktifkan WiFi. Oke, okay, sudah aktif WiFi, kita cari di dalam WiFi ada. Oke, okay. kita terbangkan dulu ya. Nanti kita akan masukkan ke Android. Ini kita coba dulu kita terbangkan, ini sudah bisa semua, sinyal udah ada 15 mode 2 speednya, oke, okay. kita start ya, startnya ini hidupkan, ini, oke, okay. kita lihat dulu, pakai ini ya, tombol yang ini, kita naikkan ya, ini kita tekan tombol ini, kita naikkan, ayo, deh, kita lihat dulu di sekitar kita, jangan ada anak kecil, mundur deh, oke, jangan ada anak kecil. Agak jauh sedikit, kita start oke. Okay, lalu kita start pakai yang ini, oke. Okay. Oke, okay, itu landing pertama ya, pakai ini ya, oke. Okay, pakai ini landing pertama kayak gini ya, landing pertama, oke. Okay, setelah itu kita coba tadi take off ya, kita coba landing, landing ya, gimana landing? Tapi ini rumput kita coba landingnya di tangan aja ya kita coba landing di tangan ini pakai tombol landing ya oke kita coba tem landing di tangan ini tombolnya saya tekan landing di tangan ya oke ini kita pegang dia mati sendiri ya mati sendiri dia kalau landing mati sendiri oke itu landing dan take off pakai tombol yang ada di atas ini sekarang kita coba pakai tombol ini ya pakai tombol manual Oke, ini dari sini bisa juga. Nih. Kita start. Oke, kita pakai yang manual ini ya. Pakai yang manual, kita naikkan manual. Nih ya caranya. Oke, gitu ya. nah itu manual. Ya. Landing juga begitu ya. Landing manual juga begitu. Kita turunkan ini. Oke, ketika sudah di tangan, ini trotolnya dikebawain aja. Oke, gitu. Langsung dikebawain terus gini ya. Jadi dia otomatis mati. tuh ya. Oke. Itu take off dan landing ya. Selanjutnya take off lagi di tangan aja ya. Oke. Oke. Kita sekarang pelajari Oke, sekarang kita pelajarin nih lihat di remote ya. Ini ada dua. Trotol, kita belajar dulu ya. Dua trotol. Ini naik turun. Ini belok. Ini maju mundur. Kanan kiri. Ya. Sistemnya gini. Kita lihat dulu dari dekat. Oke. Lihat nih ya. Oke. Itu lihat ke drone. Ini ya. nampak kan? Oke. Ini ya. Ini. Naik. Ini naik. Saya dari dekat aja deh. biar gampang. Oke. Ini naik. Kelihatan kan drone-nya kan? Ah, gitu ya. Naik, ini turun. Nah, ini ya yang ini ya, lihat ini ya, oke lagi. Ini naik, nah, ini turun. Nah, gitu ya, ini ya tombol yang ini. Terus ini, kalau dibelokin ke sini, dia belok kepalanya, belok kita lihat dari dekat ya. Oke, ini kita belokin kepalanya yang belok ya, kepalanya yang belok. Oke, sekali lagi kita belokin ke sini, kepalanya yang belok ke sana. Oke, okay. jadi kalau kepalanya udah belok kayak gini, kalau kepalanya udah belok kayak gini, ya. Nanti dia majunya ke sana, ah gitu ya. Oke, okay. tapi kita pelajari dulu maju ini, yang ini lagi ya. Tadi kan yang sebelah sini kan, nah sekarang yang sebelah kanan. Oke, okay. lihat nih yang sebelah kanan. Kita lihat dari dekat. Oke, okay. ini maju atas sikit ya biar kelihatan ya. Oke. Okay. Ini kita majuin gimana dia reaksinya? Majuin. Nah, gitu ya. Oke, kita mundurin. Nah, gitu. Yang ini ya, tombol yang ini ya. Kanan. Kiri. Oke, gitu ya. Maju. Sekali lagi. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, gitu ya. Ini kita Main drone GPS kan, ini kita belajar drone GPS kan, nanti kita pelajari lagi ini ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa kalau drone GPS dicek fungsi GPS-nya ya, ini udah aktif atau enggak GPS-nya, cara ngeceknya gini bisa. Oke, cara ngeceknya gini ya, ini ngecek manual ya, ini kita ngecek manual. Oke, ini kita ngecek manual ya. Ngecek manual nih, geser. Geser. Yang ngunci atau enggak? Dia balik lagi enggak atau enggak ke tempat semula ya? Dia balik ya. Geser lagi. Balik kan ke tempat semula. Nah, itu dia uh, tandanya udah terkunci. Kita majuin pun dia balik ke tempat semula. Oke. Oke, kita tarik pun gini. Oke, dia balik ke tempat semula ya. Oke, gitu ya. Ah, itu tandanya udah kunci GPS. Cek cara kedua, GPS-nya udah terkunci atau enggak. Caranya, kita jauhin ya. Kita jauhin lalu kita tes return to home. Oke. Sekarang kita jauhin. Oke, dia udah di sana kan? Ah, dia udah, udah di sana. Kita cek gimana sih dia baliknya ya. Dia drone-nya udah di sana. Kita tes tombol ini, RTH. Ya, tombol RTH. Jadi setiap terbang drone GPS sebelum terbang jauh itu dia fungsinya GPS ya. Drone GPS bisa kita terbangkan jauh tapi eh, bisa dia balik sendiri. Kita tes tombol RTH. Oke, kita tunggu. Oke, itu dia drone-nya udah mulai balik kita lihat ya tadinya di sini kan Oke tadinya di sini tadinya di sini ya kita lihat tapi jangan take off langsung ke tanah ya kalau bisa ya kita tangkap aja nanti atau kita batalin kalau sudah dekat ya Oke ini kita ngecek terkunci atau enggak GPS ya drone udah balik Oke drone udah balik nah ini dia ya Berarti ini drone udah terkunci GPS-nya ya. Berarti ini udah bisa terbang jauh. Oke, kita batalin. Dia kalau dibatalin tombolnya, dibatalin dia berhenti di sini. Oke. Ini udah udah bisa terbang jauh. Oke, kurang lebih begitulah untuk drone GPS ya. Untuk fungsi lain eh uh, speed, contohnya speed ya. Kita tes speed. Speed ini ah ini kita lihat ya. Kita rubah speed-nya. Oke, okay, kita rubah speednya kita lihat nih, speednya ya. Kita lihat agak ke atas sedikit, biar kelihatan speednya. Oke, okay, kita rubah speed satu. Ah ini kita lihat speed satu ya, speed satu gini. Tuh pelan banget kan? Speed satu pelan banget. Tuh. Jadi speed satu kayak gitu. Ini untuk mengambil video biar lebih smooth. Speed satu ya. Kita lihat lagi speed satu begini. Oke, okay, ini speed satu. Oke, okay, kita tes lagi dari dekat kita lihat speed 2 ya. Oke, okay, speed 2. Tekan lama ya, tekan lama tombol yang ada di sini speed 2. Kalau tekan sekali tombol ini, ini kita tekan sekali. Kelihatan tuh ada lampu di atas. Ya, kita lihat dari dekat ya. Tunggu, belum kita tes speed 2 ya. Ya. Kita lihat tuh lampunya ya. Ini kalau main malam terang nih. Kita tekan tombol ini sekali, lampunya mati. Tekan sekali lagi, lampunya hidup. Ini untuk malam, untuk main malam ya. Oke, ini kita tes speed 2. Speed 2 gini ya. Speed 2, tadi speed 1 agak lambat. Speed 2. Oke, ini speed 2. Oke, ngebut ya. Bentar aja udah nyampe sana aja. Speed 2. Oke, ini speed 2 ya. Kalau mau cepet, speed 2. Kalau mau ambil video smooth, speed 1. Oke, itu dia speed 2. Oke, okay. oke, okay. kita tanpa HP ini ya, karena tadi handphone saya cek dulu, connect atau enggak. Drone, handphone milih ya, kalau handphone milih emang enggak semua drone bisa, enggak semua handphone bisa. Oke, okay, ini kayaknya Oppo enggak bisa ya. Saya coba ambil foto. Rekam atau enggak, enggak tahu. Kita uh, simpan di dalam memori. Oke, okay, kita tekan lama. Oke, okay, ini video ya. Ini video kita ambil video tanpa uh, handphone, tanpa handphone. Kalau mau yang lengkapnya dengan handphone, kemarin ada ya. Oke, okay, ini caranya, droney ya, yang biasanya dibuat di apa kata orang tuh. My trip, my adventure ya. Uh, drone-nya drone mundur Lihat kita di sini. Nah ini dia ya caranya ya Oke okay. Ini caranya ya Caranya dulu nanti hasilnya kita masukkan ke uh, Video terakhir ya Ini Ada gambar gini berarti dia Ini videonya rekam Ya Pokoknya gitu lah ya Oke okay. Kita tes drone-nya ya Drone-nya agak kesana aja lah Karena sana banyak pohon besar ya Oke okay, kita drone ini. Dari sini Kameranya kemana tuh Oke, kita drone ini aja lah ya. Kita lihat kita simpan atau enggaknya. Sini nih. Oke, ini caranya mundur dulu baru naik. Nih lihat ya, drone ini gini nih. Mundur dulu. Oke, baru kita naikkan sedikit-sedikit. Oke, sampai kiranya sudah bagus, sudah jauh. Kalau kita udah nggak tahu lagi nanti kita suruh pulang aja. Kita udah jauh kan? gimana hasilnya saya nggak tahu juga ya karena kita nggak lihat remote nya kita naikkan sudah di sana Oke, udah sejauh sana nggak kelihatan lagi dari remote. Kita suruh balik. Nah ini dia fungsi GPS. Kita suruh balik. Oke. Kalau dia balik, ada lambangnya di sini. Kelihatan nggak ya? Nih ya. Berarti dia balik. Kelihatan. Oke, kita lihat. Kelihatan. Nah itu dia ya. Kalau drone ini kita, kalau GPS ya kita nggak kelihatan drone lagi kan. Nah jadi, jadi dia bisa suruh balik lagi. Dia bisa kita suruh balik kalau sudah terbang jauh tadi, ya. Oke, okay, akurat ya. Tapi kalau bisa, tempat landingnya kanan, kiri, depan, belakang, kalau bisa dikelilingi sekitaran 4 meteran, ya. Jangan terlalu dekat dengan pohon, karena dia kalau udah balik sendiri, dia nggak diatur-atur lagi, ya. Ini remote nggak kita pegang-pegang lagi, dia balik sendiri, ya dia turun, dia agak tinggi makanya agak lama, dia turunnya pelan-pelan. Oke kita tunggu aja. Dia topi Oke, kita tunggu aja ya. Karena dia tadi terbang jauh, jadi RTH-nya agak lama. Tapi pasti. Dan di sini ada gambarnya kalau kita RTH. Kalau ini, ini contoh kalau nggak pakai handphone ya. Bisa juga diterbangkan kalau nggak pakai handphone. Oke, okay, kita stop. Oke, okay, balik kan dari sejauh sana balik. Oke, okay, sekarang kita ambil lagi videonya. Uh, video sedikit ya, videonya hasil video drone ini. Nah, ini dia, kita keliling lagi. Kita ambil video. Nah, kalau ambil video, kita pindahin speednya ya. Speednya kita pindahin ke speed low aja. Oke, okay, low ya. Oke, okay, kita geser. Dia, kita mau kemana arahnya? Kita geser ke sana. Hasilnya nanti ada di akhir video ya. Oke, okay, jadi kalau pelan gitu dia lebih smooth. Kalau pelan gitu dia lebih smooth terbangnya. Kelihatan nggak dari kamera, drone-nya. Ini udah agak tinggi sih, tapi nggak terlalu tinggi. Itu, eh, minum. lagi itu, ya lagi kita beli. Oke, okay. oke, okay, udah ke sana kita ambil video. Lagi, ke sana lagi, ke... Iya, lagi kita beli balik. Apa lupa Oke okay, ya. Oke, okay, sudah kita arahin sana lagi ya. Sekarang arah ke gedung sana, ini dia videonya. Oke, kita balikin. Oke, jadi gitulah intinya ya. Kalau main drone GPS ya, itulah intinya ya. Jadi kalau main drone GPS ini sekali lagi nih ya. Nih, lihat. Tidak akan goyang, tidak akan lari kemana-mana, kalaupun remote-nya tidak kita main nih. Oke, gitu ya. Oke. Nih, saya sambil main pun nggak masalah. Ya, sambil main pun nggak masalah seimbang dia. Ya. Oke. Dia ya, di samping saya aja deh, ya. Tuh. Oke, sekian hari ini tentang belajar main drone GPS ya, yang pastinya seimbang banget tuh drone-nya di sana. Yang pastinya lebih enak dari main drone altitude hold, lebih enak dari main drone biasa untuk produk uh, untuk main drone GPS. Oke, mudah-mudahan belajar hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya yang baru pertama kali menerbangkan drone, ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk anda semuanya, dan juga uh, mungkin ya suatu pelajaran sedikit lah ya, untuk pemula. Saya bilang ya, kalau senior, ya bukan videonya untuk uh, video hari ini. Oke, sekian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk anda semuanya. Jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe dan dukung channel saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.